Senarai pengimport daging halal dikeluarkan dalam masa terdekat. Kerajaan Persekutuan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM akan mengumumkan senarai pengimport daging halal di negara ini dalam masa terdekat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Bahagian Hal Ehwal Agama, Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri berkata, perkara itu sedang diteliti di peringkat kementerian dengan melibatkan pemain-pemain industri daging import. Memerlukan senarai pemain import pun bila kita akan import? InsyaAllah mungkin dalam masa terdekat, sebab yang itu bukan daripada kami, tetapi kami akan berurusan dengan yang lain juga. Yang ada senarai kami, insyaAllah saya ingat lampiran tu mungkin boleh dikeluarkan dalam masa yang memang cepatlah, tak ada masalah apa-apa. Kena nak bertemu dengan pemain-pemain daging import? InsyaAllah pada awal bulan 1 ini. Saya ingat kenyataan daripada apa ni JAKIM semalam sudah ada tarikhnya. Begitu juga dengan apa ni, kita juga akan ada rundingan demi rundingan lah untuk selesaikan. InsyaAllah dalam masa terdekat kita akan cuba settlekan seupaya mungkin. Untuk meluruh juga akan bertemu dengan pemain-pemain import daging beku ini untuk kita selaraskan dan kita beri penerangan yang sebaiknya. Beliau berkata demikian selepas majlis penyerahan sumbangan program Dana Inspirasi Malaysia Ku Inspirasiku di Dewan Al-Muktafi Billah Shah, Universiti Sultan Zainal Abidin Gombadak, Kuala Nerus. Menurut Dr. Zulkifli Muhammad, pihaknya sedang dalam proses merancang plan prosedur dan mengemaskini proses penilaian bahan mentah berkenaan. Jelasnya, kolaborasi erat dan berterusan antara berbagai pihak dari kementerian yang berkaitan seperti Jabatan Veterina turut dijalankan.